Selamat pagi. Pagi. Esther ada? Ada. Tuh, lagi pusing. Kami pergi dulu ya. Mari. Mari. Kenapa? Aku telah membunuh. Tidak, sayang. Tidak. Malah kau telah menolong orang. Menghapus aib besar dari mukanya. Tapi, Patrick, aku takut. Aku telah melanggar sumpah jabatan. Menggugurkan kandungan orang. Aku akan selalu berada di sampingmu. Kita segera menikah dan pindah dari rumah kos ini. Tapi kau harus berhenti jadi suster. Dan karena itu, kita harus melaksanakan suatu pekerjaan yang lebih besar. Maksudmu? Untuk melaksanakan semua ini, kita harus mendapatkan uang lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Kau? Ya. Sasaran kita kali ini adalah seorang kaya. Dia bernama Alex Noor. Tuan, dan Tuan pun harus berusaha memberi ketabahan itu kepada istri Tuan. Apa istri saya sudah mengetahuinya, suster? Belum, dia baru saja diberi obat penenang. Mari. Suster, apa ada itikad suster untuk menyelamatkan nyawa seseorang? Tentu, itu adalah tugas dan sumpah kami. Tolong usah agar ada bayi di samping istri saya sebelum ia siuman. Dengan cara bagaimana, Tuan? Saya dengar tadi ada bayi yang baru lahir. Adik meninggal ya, Pak? Ya. Keluarganya ada Sima. Cepat selesaikan. Silakan duduk. Sementara Tuan bisa istirahat di sini, sambil menunggu istri Tuan siuman. Tidak. Jangan sampai dia siuman. Tapi... Maksud Tuan? Suster harus bisa menyediakan bayi. Dengan cara apapun saya mohon. Dan suster pasti bisa. Ah, itu mustahil. Saya tidak bergurau. Saya ingin ada bayi di samping istri saya pada saat dia siuman. Iya. Tapi bayi Tuan sudah... Tolong, jangan sebut itu lagi. Saudara bisa kembali besok pagi untuk lurusnya. Mari kita ke kamar ibunya. Kemungkinan bisa, namun syaratnya berat. Biar suster,
Syarat itu akan saya pikul. Baik. Pertama Tuhan harus merahasiakan kepada siapapun, kepada semua karyawan di sini, dan juga pada dokter, apalagi kepada istri Tuhan. Iya, tentu saja. Kedua, tentu saja tentang... Saya tahu. Tuhan sebutkan kesanggupan Tuhan. Berapa suster minta? Saya akan buka cek. Tunggu sebentar. Tuhan harus menandatangani sebuah pernyataan. Dan pernyataan itu Tuhan harus rahasiakan. Semua syarat akan saya turuti. Berapa angka yang harus saya tulis? 10 juta. 10 juta. Saya mempertaruhkan sumpah jabatan saya. Saya tidak memaksa. Itu juga Tuhan mau. Mungkin istri Tuhan sudah ciuman. Baik, baik. Lebih jelasnya, ibunya bekerja pada sebuah nightclub sebagai hostess. Taubahnya sebagai cukup, tidak perlu Tuhan ucapkan. Aku heran, itu kan anaknya Tuan Alek Nur yang pertama, tapi sehatnya seperti anak yang kedua, ketiga. Anak Tuan Alek Nur kan sudah meninggal. Hei, kalau lu gak tahu, jangan ikut-ikut ngomong. Anak yang mati, itu anak Nyonya Dasima. Anak yang gue bawa tadi, itu anak Tuan Alek Nur. Goblok lu. Gak bisa, apa lu ngomong? Nah gue sendiri denger dia ngomong sama nanya anak yang lu bawa, anak siapa? Mana bisa? Apa yang disebutkan? Anak itu memang anak Tuan Alek Nur. Abisin.
lucu ya. Farida, ayo pergi ke kamarmu. Ya, Pa. Bagaimana sih? Farida kan mau tidur sama aku di sini. Kalau kau tidak senang, kau boleh tidur di kamar sebelah. Apa? Malam ini, aku mau tidur dengan anakku. Kenapa? Apa tidak boleh? Bukan. Maksudku jangan kau biasakan dia. Ma, biar Farida tidur di kamar sebelah. Aku tidak mengerti dengan caramu ini. Sejak kelahiran Farida 11 tahun yang lalu, kau nampaknya tidak pernah sayang padanya. Bukannya aku tidak sayang padanya, Ma. Tapi aku mau tidur di kamar sebelah. Papa mana, Ma? Sudah pergi. Dia memang sedikit sinting rupanya. Liburmu tinggal berapa hari lagi, Farida? 2 hari lagi, Ma. Sebentar kau ikut Mama ya, ke dokter. Sini, bawa ke mobil. Iya kan? Ayo sini. Kamu jangan suka bikin kelakuan yang membuat Papa bertengkar dengan Mama. Ngerti? Tidak, Papa. Tidak, tidak. Masih kecil begini sudah mau jadi pengacau kamu ya. Apa ini? Kamu pakai minyak wangi ya? Masih kecil begini? Mau jadi apa kamu? Bukan, Papa. Besar anak. Apa yang kau perbuat ini? Laki-laki sinting. Dasar anak apa? Aku ini ibunya. Jadi aku ini kau mau anggap apa? Hah? Maksudku, aku hanya... Sudahlah, Neng. Makan saja, nanti sakit. Bi, Papa kok begitu, Bi? Papa kok jahat, Bi?
Tidak, Neng. Anak-anak biasa dimarahi papahnya. Tapi Mama baik. Mama sayang sama Farida. Tentu saja, Neng. Mama lebih sayang karena Mama perempuan. Jadi Papa benci Farida karena Farida perempuan. Aduh, Bi, Farida nggak ngerti. Papa suka mengatakan Farida, Farida anak jadah, Farida anak haram. Apa arti itu semua, Bi? Tahu dah, Neng. Bibi sendiri kurang ngerti. Farida takut sama Papa. Ya, sebentar aku datang. Aku mohon maaf, Ma. Mungkin karena aku terlalu capek dengan pekerjaanku pada akhir-akhir ini, sehingga membuat aku berbicara tanpa kontrol. Kau telah menyakitkan hatiku dan menyakitkan hati anakku. Aku mohon maaf. Aku bosan selalu kau ulangi setiap kau melakukan kesalahan. Aku yakin bahwa kau mempunyai maksud-maksud tertentu ketika kau mengawini aku. Kau tidak ingin punya anak karena kau ingin menguasai aku dan menguasai kekayaan ayahku dengan bebas. Anak bagimu mungkin merupakan penghalang dalam kau menyusun siasatmu. Emmy, demi Tuhan, aku tidak mempunyai rencana atau siasat apapun. Aku mencintaimu. Jauhkan pikiran-pikiran semacam itu dari dirimu. Kelak kau akan mengetahui apa yang ada dalam dadaku dan setiap perasaanku pada saat ini. Perasaan. Kau laki-laki yang tidak mempunyai perasaan, tahu? Mama. Tidak. Kalau kau laki-laki yang berperasaan, tentu kau sayang pada siapapun, apalagi pada anakmu sendiri. Pulang nanti. Memang kau kurang ajar. Kita sudah dekat waktunya. Mari kita berangkat sekarang juga. Bi, cepat. Iya, Gan. Thank you.
Suster Esther. Bukan. Suster Esther sudah berhenti dari sini. Silakan duduk. Ya. Tuan Alek Nur. Ya. Ini resep untuk istri tuan. Oh ya. Kapan saya boleh menemui istri saya? Tidak lama. Sebentar. Tuan boleh menunggu di sini atau menunggu di luar. Oh ya. Tahu alamatnya Suster Esther? Kalian kan masih butuh duit. Khalil Anwar kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci. Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Bekas luka, Pak. Waktu Papa dorong Faridat tadi pagi. Bohong. Ampun, Bapak. Kecil-kecil sudah pandai membohong, ya. Ampun, kau selalu membuat ricau di rumah ini. Gan, ingat Gan. Ya kau. Tapi Gan. Tapi. Ampun Bapak, ampun. Bi, tolong Bi. Lepaskan, ayo lepaskan. Tapi Gan, dia kan anak juragan. Apa anak? Dia selalu membuat hidupku tidak tenang di samping istriku.
Gan. Sudah, Gan. Kalau mamanya tahu. Apa? Itu urusanku, mengerti? Bangsat! Bapakmu kejam, memukuli anaknya sendiri sekejam ini. Sejak dulu Bibi perhatikan, jika mamamu tidak ada, selalu saja dia berbuat kasar terhadapmu, seperti bukan laki-laki. Bi, antarkan Farida ke tempat mama. Mamamu tidak bisa diganggu. Mamamu baru saja melahirkan adikmu. Lebih baik Neng Farida ke rumah Bibi saja. Menunggu mamamu pulang. Biar Bibi yang mengobati luka-lukanya, ya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana? Begini, Tuan. Istri Tuan sangat rindu dengan putri Tuan yang bernama Farida. Ya, Farida. Istri Tuan ingin Farida dibawa ke sini. Ya, baik. Terima kasih. Farida. Bi. Bibi. Saya, Gan. Mana Bibi? Tidak ada, Gan. Bisma pergi sama Neng Farida sejak kemarin. Ini Bibi sudah mulai kurang ajar. Mau mencampuri urusanku. Bangsat! Aduh, putrinya cantik ya, Bu. Terima kasih. Dia tidak ikut, Ma. Kenapa tidak ikut? Mama ini bagaimana? Dia kan sekolah. Aku tidak sempat menjemputnya. Aku khawatir kok ada apa-apa, makanya aku cepat-cepat datang kemari. Aku sudah tidak betah di sini. Menurut suster, aku sudah boleh pulang. Kau boleh urus rekeningnya sekarang. Aku rindu pulang. Beginilah, Neng, rumah Bibi. Neng, tunggu di sini ya. Bibi mau masak dulu, ya? Yeah.
Ternyata Farida tidak sekolah dan tak ada di rumah. Kau harus susul dia sekarang juga. Dengar, Remy. Aku kira sekarang sudah waktunya untuk aku membuka rahasia yang selama ini aku simpan dan menjadi penyakit dalam otakku. Farida sesungguhnya bukan anak kita. Dasar laki-laki sinting. Anakku. Aku yang melahirkannya. Berani kau bilang begitu? Kenapa? Apa kau sudah gila? Tidak, Emi. Aku tidak gila. Ingatanku masih sehat. Farida bukan kau yang melahirkan. Anak yang kau lahirkan pada saat itu meninggal. Apa? Meninggal? Ya, itulah. Aku tak ingin kau risaukan Farida. Anak itu kau ambil dari rumah sakit bersalin itu agar kau tidak merasa terpukul jiwamu yang bisa mengakibatkan macam-macam gangguan. Tidak mungkin. Maafkan aku. Baru kali ini kubongkar rahasia itu. Kinilah saatnya, karena kita sudah mendapat ganti bayi yang hilang itu. Inilah anak kita yang benar. Kenapa kau tidak ceritakan ini dari dulu? Aku mempunyai pertimbangan, Emi. Siang malam aku mengharap agar kau bisa mengandung lagi. Dan inilah saatnya. Saat kita memiliki yang asli. Barulah aku mau membongkarnya. Aku ingin kau bahagia. Aku sangat menyayanginya. Tidak. Kau bisa buang cepat-cepat rasa sayang itu. Kalau kau tahu, anak siapa Farida itu? Dia anak seorang gadis yang tidak bersuami. Anak yang tidak berayah? Ya, hampir sama predikatnya dengan seorang anak haram. Agar kau yakin, akan ku ambil bukti-bukti surat pernyataanku ketika aku ambil anak haram itu dari seorang suster. Saksinya kemari. Kau tunggu.
terima kasih. Bun, Papa ada? Gak ada. Mama? Ada, di dalam. Alek Nur datang, Bang. Kau tunggu di luar. Biar aku yang menghadapinya. Iya. Di sini rumah suster Esther? Ya, betul. Ada? Kebetulan tidak ada. Tapi sebentar dia kembali. Apa ada pesan yang untuk disampaikan? Saya Alex Nur. Oh, kalau begitu saya tinggal pesan saja. Ya, silakan. Sekali. Ya, ya. Saya tunggu di rumah. Baik. Permisi. Tunggu, Farida. Jatuh. Didorong Papa, Ma. Farida ke kamarnya, bersihkan badannya, ganti pakaiannya. Iya, Gan. Biar, Ma, biar Farida kotor sedikit. Farida masih kangen sama Mama. Tidak, Farida. Mama sayang sama Farida. Farida ganti baju dulu ya. Baik, Mama. Sudahlah, berusahalah untuk melupakan Farida. Kalau saja dia anak orang yang baik-baik, kita pelihara tidak apa. Tapi kan Farida anak seorang gadis yang tidak bersuami. Anak haram, Ma. Apa benar itu semua, Bi?
Farida. Aku akan membuka suatu rahasia yang amat penting untuk dirimu. Jangan sampai kau tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Papa, hentikan pembicaraanmu. Tidak. Aku tidak mau menunda-nunda waktu lagi menyimpan barang busuk di rumah ini. Sudah 10 tahun, kau tahu, Mama. Farida, kau sesungguhnya bukan anakku atau anak Mama. Siapa orang tuamu yang sebenarnya? Aku dan Mama tidak kenal. Kau kuambil ketika berusia 3 hari. Mama, benarkah, Ma? Mama, Farida bukan anak Mama ya, Ma? Mama, Mama. Farida bagaimana, Mama? Mama tidak sayang lagi. Farida, kami bukan tidak sayang lagi padamu. Tapi rencana kami untuk sementara ini, kau harus tinggal dulu di rumah yatim piatu. Hei kau, kau tahu apa salahmu? Nanti bagianmu. Sekarang kemaskan semua pakaian Farida dan suruh sopir siapkan mobil. Iya, juragan. Mama, izinkan Farida untuk tetap memanggil Mama. Farida bukan anak Mama. Dan maafkan segala kesalahan Farida. Dan Mama dan Papa yang telah membesarkan dan memelihara Farida selama ini, relakan Farida ya, Ma. Ya, Pa. Kau gagalkan rencanaku. Demi kebahagiaan rumah tangga kita, aku tidak mau anak kita bakal tersisihkan dan terhina di muka masyarakat. Thank you.
Tugasmu sekarang hanya menceritakan hal yang sebenarnya tentang anak itu. Tanpa kau suruh, aku memang sudah mempunyai niat untuk itu. Bagus sekali jalan pemikiranmu. Apa yang mau kau lakukan? Membuat surprise pada keluarga Alex. Patrick, aku tidak ingin kau melakukan apa-apa lagi kepadanya. Ingat, Patrick, jika kau lakukan sesuatu lagi kepadanya, jangan kau kira aku tidak berani membongkar rahasia komplotanmu. Apa? Aku bisa bongkar rahasia komplotanmu. Silakan. Jangan kau kira peristiwa Putri Raden Suwarno di waktu-waktu yang lalu telah hilang dari ingatanku. Ingat, itu pun bisa kubongkar pada yang berwajib. Farida, 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 sudahlah, anak jangan bersedih. Bapak di sini biasa merawat anak-anak dengan penuh rasa kasih sayang. Anak dapat bermain-main di sini dan belajar seperti di rumah sendiri. Nah lihat, ini kawan-kawanmu semua. Anggap adikmu atau kakakmu, ya.
Ada di sini. Farida kok ada di sini? Mana papa? Aduh, kok tidak pantas tinggal di tempat ini. Mari ikut om. Mari. Untuk itu, untuk ini, saya berani mengangkat sumpah dan menjadi saksi sampai mati bahwa
Farida itu adalah anak Tuhan yang sebenarnya. Hah? Memang kau keterlaluan. Aku sudah merasa bahwa kau sudah menyiapkan rencana juga seperti bandit-bandit itu untuk menyiksa dan bunuh aku. Sungguh mati, Ma. Aku tidak punya niat apa-apa. Aku malah tertipu oleh perempuan ini dan kawan-kawan banditnya. Kubunuh kau! Bukan itu yang harus kau perbutkan sekarang. Laki-laki tidak punya perasaan. Bertindak seenaknya saja, tanpa pikirkan terlebih dahulu. Inilah akibatnya. Tolong, Nyonya. Jangan buang-buang waktu. Mari kita ambil kembali Farida. Sebab bandit-bandit itu sudah mempunyai rencana lain. Tolong, Tuan. Kau bawa kemana Farida tadi? Kau harus susul dia sekarang juga. Ayo. Tidak, kau tidak boleh menderita seperti di rumahmu, karena mereka bukan orang tuamu. Kau sudah tahu semua itu kan? Ya, Bang. Tulis. Pulpenmu. Kepada Tuan Alex Nur yang budiman. Bila Tuan menghendaki anak Tuan kembali, saya mengharapkan jawaban yang sangat memuaskan. Sebentar sore, saya telepon. Titik. Kasih sama Bapak. Terima kasih.
celaka, Ma. Ya, Bilang celaka. Supaya kau tahu, ini semua gara-gara laki-laki yang tidak konsekuen. Ini baca. Kita harus segera melapor ke polisi, Ma. Ini penculikan. Menurut tukang kebun kita, surat ini diserahkan oleh seorang laki-laki yang menggunakan mobil merah. Ya, saya tahu mereka dan alamatnya. Ini semua gara-gara kamu. Mari kita pergi, Ma. Untuk 799, 799. 799, masuk. Segera bebaskan Sandra bersama Rusa-Rusa, sasaran Wisma Hayamuruk. Tugas dilaksanakan. Untuk 761, 761. Masuk. Kerahkan Rusa-Rusa Anda. Ikuti 799, laksanakan. Baik, perintah dilaksanakan. 757, 756. Perintah. 1 Sersan Pranoto, 2 Sersan Parto, 3 Sersan Sarminto. Tugas, selamatkan Sandra, sergap para teroris. Ikuti komando saya. Laksanakan. Ini kita harus dapat uang paling sedikit 10 juta. Iya, itu harus, sebab itu anak dulu dia bayar dengan 10 juta dan sekarang dia harus ambil kembali dengan 10 juta. Tidak ada seorang pun di rumah si Alex Nur. Wah, mungkin mereka sedang melapor surat yang baru kita antarkan tadi. Coba kalian berdua dengarkan suara apa itu. Thank you.
tunggu aku di mobil. Cepat. Dan kau Cahyo, kau hadang siapa saja yang mau lewat ke tangga nomor 2. Baik. Sayang sama Farida. Tidak. Sini. Tidak. Sini. Nanti jatuh. Aduh. Sini. Tidak. Pergi. Pergi. Ibu tenang saja, itu adalah tugas kami. Lebih baik Tuan dan Nyonya tinggalkan tempat ini demi keselamatan anak Tuan dan Nyonya. Ayo. Tidak, Pak. Kami tidak bisa meninggalkannya. Itu anak kami, Pak. Ayo, tinggalkan tempat ini. Anda sudah terkepung.
Hati-hati. Saya perkirakan mereka akan keluar melalui pintu itu. Benar. Kau jaga di tembok itu. Siap. Mari, kau jaga sana. Siap.
sambil Anda beraktivitas telah kami sajikan film Senin Pagi. Harapan kami, semoga sajian ini dapat menemani Anda dan juga menghibur Anda. Baiklah pemirsa, segera kami lanjutkan acara berikut menampilkan teledrama berjudul Dendam. Bersama kami, RG. Thank you.